biasa. Bapak Freddy Nelwan. Rumah wah, luar biasa. Ya, puji Pak Freddy Nelwan ketua menyambut Pastor Adi Simon. Kita mau ikut ibadah. Tapi sekarang silakan. Silakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, silakan Bapak, silakan. Luar biasa. Pada pagi hari ini kita juga ada datang tamu ya dari Pastor Adi Simon. Terima kasih Pastor Adi Simon, selamat datang. Silakan. Selamat bergabung dengan kami warga binasa. Warga Balikpapan yang dari binasa. Terima kasih Pastor Adi. Dan kita tahu bersama Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Pastor Adi ini memang sangat dekat dengan kita warga Balikpapan yang berasal dari binasa. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Pastor Adi, Tuhan Yesus. Pagi. Oh, pagi. Pastor Adi, terima kasih luar biasa. Selamat datang Pak Pastor. Silakan makan dulu dan duduk dulu. Kami lanjutkan acara ini. Setelah itu nanti kita kasih kesempatan untuk bisa betul Pak Pastor Adi untuk makan bersama dulu bersama dengan tim yang ada. Selamat puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu. Oh iya. Selamat hari Minggu ya untuk Pastor Adi tentunya. Silakan untuk Pastor Adi dengan tim makan bersama dulu, nanti ada waktu untuk beliau. Oke, Bapak Ibu, selalu siap semua. Nah, pasok kembali pulih, luar biasa. Jadi habis ini ya, jangan kasih. Panitia nanti mereka ambil sendiri. Jadi seperti itu tadi, makanya kenapa eksperimen banyak, bukan salah, iya banyak salah dan... dan yang benar yang ini ya. Sekarang benerannya. Bapak Ibu, kita masih banyak waktu ke depan. Silakan diskusi. 5 4 3 2 1 diskusi selesai. Oke. Kita mulai. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi kalau mau menjadi maka kita langsung ya. Kita akan tunggu suaranya. Karena tadi saya beritahu kepada teman-teman sekalian, saya itu tidak mengobrol kesembuhan. Karena kesembuhan bukan punya saya, punya Tuhan Yesus. Saya hanyalah hamba-hamba Tuhan yang mewartakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus menyelamatkan, Tuhan Yesus ampuni dosa, Tuhan Yesus kasihnya bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, dan hari ini saya di rumah makan TikTok Balikpapan. Nah, lihat sendiri ada orang-orang yang datang meminta doa. Nah, kira-kira kalau saudara hamba Tuhan hadapi ini, bagaimana sikap kita kira-kira? Ya, jadi jangan kita komplain, tidak mengkondisikan situasi-situasi yang terjadi sebenarnya. Dan saya tahu mereka juga datang bukan karena diundang, bukan karena brosur, bukan karena apa, tapi karena mungkin ya pas ketemu gitu. Ya sudah, ya spontan. Saya bersyukur Pastor datang hari ini karena memang sudah punya rencana. Ini selalu kutanya-tanya mau ke tempatnya pastor. Iya. Nanti kalau sudah buka ya. Kita ngomong kalau ya apa tuh? Itu kesembuhan itu doa kesembuhan itu boleh di luar sana, di sini juga boleh. Jadi Bapak Ibu harus tahu ya, saya mau cerita sedikit. Saya mau orang mengenal kasih Tuhan Yesus. Perihal doa kesembuhan dan mereka mendapat kesembuhan itu hanya sedikit dari kasih Tuhan Yesus. Tapi orang semua, siapa lu Manado? Ini Manado, Manado. Ini nonton Manado banyak sekali. Halo semua Manado. Manado, Manado mana? Kau semua. Orang di Balikpapan. Manidi. Jadi Manado nantikan suatu hari Pastor Andy akan kesana.
Amin. Segala pertanyaan dapat ku tahu di dalam.